Salah satu aksesoris yang menunjang kenyamanan berkendara menggunakan mobil adalah dari sektor hiburan, yaitu audio mobil. Namun seiring waktu, head unit single yang dulu hanya sekedar untuk mengatur radio dan audio, kini berinovasi dengan tambahan layar dengan kualitas semakin baik. Inovasi yang sedang tren sekarang ini adalah dengan munculnya head unit auto dengan sistem operasi Android, apalagi dengan tambahan layar dengan kualitas yang jernih dan luas. Berikut ini 5 rekomendasi head unit Android terbaik versi update Tecno. Masuk ke daftar yang pertama ada Skeleton SKT-8189. Check the mic and make sure it sound right, boy. Head unit ini menawarkan layar yang cukup besar dengan ukuran 9 inci dan menggunakan teknologi IPS yang memberikan kualitas tampilan yang jernih dan cerah. Tidak hanya itu, layar ini juga mendukung teknologi touchscreen sehingga pengguna dapat dengan mudah mengoperasikannya dengan sentuhan jari. Layarnya juga dilengkapi dengan full glass kapasitif, memberikan pengalaman visual yang maksimal. Head unit ini juga memiliki kapasitas RAM yang lumayan besar, yakni sekitar 2 GB dan memori internal dengan kapasitas hingga 32 GB. Dengan kapasitas ini, pengguna dapat menyimpan banyak data, memungkinkan kamu untuk menikmati hiburan di perjalanan tanpa khawatir kehabisan ruang penyimpanan. Head unit ini dilengkapi dengan voice komando yang memungkinkan kamu untuk mengontrol fungsi-fungsi utama hanya lewat suara. Selain itu, untuk memudahkan pengoperasian, head unit ini dapat dihubungkan dengan remote setir. Dengan cara ini, kamu dapat memutar video atau mendengarkan radio sambil tetap fokus pada kegiatan mengemudi. Konektivitas juga menjadi salah satu keunggulan perangkat ini. Kamu dapat memilih untuk menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi untuk menghubungkannya dengan perangkat lain. Dan yang menarik, perangkat ini telah menggunakan Android versi 10, sehingga kamu tidak perlu khawatir akan adanya bug atau masalah kompatibilitas. Jika kamu tertarik, head unit ini dibanderol kisaran harga Rp800.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut di rekomendasi yang kedua, ada Sansui SA5200i. Head unit ini juga menjadi pilihan terbaik dengan harga yang terjangkau. Head unit ini merupakan solusi ideal bagi mereka yang mencari perangkat audio visual untuk hiburan mobil. Meskipun harganya terjangkau, kualitas suara yang dihasilkan oleh Sansui SA5200i tetap lantang dan jelas memberikan pengalaman audio yang memukau. Salah satu keunggulan dari head unit Android Sansui SA5200i adalah layarnya yang memiliki ukuran 6,95 inci dan menjalankan sistem operasi Android 10. Dengan ukuran layar yang luas, kamu dapat menikmati tampilan yang jernih dan detail saat menggunakan aplikasi atau menonton video di dalam mobil. Selain itu, perangkat ini juga dilengkapi dengan built-in GPS yang dapat memudahkan kamu dalam menavigasi perjalanan dengan akurasi yang tinggi. Tidak hanya itu, head unit ini juga dilengkapi dengan fitur wireless mirror link yang memungkinkan koneksi dengan perangkat Android dan iOS secara nirkabel. Fitur pendukung lainnya juga disertakan dalam Sansui SA5200i. Seperti konektivitas Wi-Fi yang memungkinkan akses internet, USB DVR untuk merekam perjalanan, dan kemampuan steering wheel control yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol head unit melalui tombol-tombol di kemudi. Semua fitur ini ditawarkan dalam paket yang terjangkau, memberikan nilai lebih untuk kamu yang mencari solusi hiburan dalam mobil. Untuk harganya sendiri, head unit Android ini dibanderol kisaran 1,6 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lalu di daftar yang ketiga ada Orca ADR 9988. Head unit ini kami rekomendasikan karena hadir dengan segudang fitur high-end premium. Head unit yang memiliki hiburan audio dan multimedia yang sangat komplit untuk melengkapi mobil. Mengenai bentuk dan fiturnya, sudah seperti tablet Android, bahkan pengoperasian unit smooth dan responsif. Head unit ini memiliki tampilan layar yang sangat tajam dan impresif untuk kategori top mobil. Dengan dynamic background layer yang dimilikinya, pengguna akan dapat menikmati pengalaman visual yang lebih hidup dan menarik. Head unit ini juga mendukung pemutaran video dengan resolusi 1080p yang jernih dan memukau. Layar pada head unit ini juga dilengkapi dengan teknologi full glass capacitive touch panel yang memberikan sensitivitas tinggi terhadap sentuhan dan respon yang cepat. Sementara untuk resolusi, head unit ini memiliki display resolution sebesar 1024x600 pixel. Head unit ini juga dilengkapi dengan fitur built-in mirror link yang memungkinkan kamu untuk memindahkan tampilan layar ponsel mereka ke layar head unit dengan mudah. Dengan menggunakan kabel yang sesuai
sesuai, kamu dapat memindahkan layar ponsel ke unit ini. Tersedia koneksi untuk menyambungkan unit ini dengan internet, yakni melalui direct wifi, smartphone, atau modem tethering. Kemudian, kamu akan lebih mudah memilih juga melakukan pengunduhan aplikasi navigasi melalui Google Play Store. Tidak hanya memberikan hiburan multimedia video yang premium, pada unit ini juga sudah memperoleh pengaturan audio dan output speaker 4 ohm sampai 8 ohm. Bicara soal harga, head unit ini bisa kamu beli di harga Rp940.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Selanjutnya, kalian bisa memilih DHD7001. Head unit ini juga dilengkapi dengan fitur mirror link dan wireless mirror link yang akan membawa kontrol ponsel ke layar head unit. Kamu dapat dengan leluasa mengoperasikan smartphone-mu melalui layar sentuh full glass panel berukuran 9 inci dengan resolusi 1280x720 pixel yang memukau. Tidak hanya itu, fitur shortcut aplikasi juga hadir untuk mempermudah akses. Sementara pada otak mesinnya, head unit ini didukung oleh sistem operasi Android 10 dengan prosesor quad-core yang menjadikannya sangat responsif dan efisien. Kamu dapat memilih antara varian RAM 1GB dengan penyimpanan 16GB atau varian RAM 1GB dengan penyimpanan 32GB. Ini pastinya akan memberikan kamu fleksibilitas dalam menyimpan aplikasi, musik, dan konten lainnya. Fitur-fitur standar seperti Bluetooth, radio FM, GPS, dan built-in Wi-Fi telah disematkan dalam head unit ini untuk memastikan konektivitas yang mudah dan nyaman. Dan tentu saja, head unit ini juga menghadirkan mirror link dan wireless mirror link. Lalu hadir juga shortcut aplikasi. Kalian juga dapat dengan cepat mengakses aplikasi favorit langsung dari halaman utama head unit. Kemudian untuk harga head unit ini bisa kamu dapatkan di harga Rp715.000-Rp750.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Kita beralih ke rekomendasi yang terakhir, ada Embassy. Head unit Android dengan spesifikasi yang mengesankan ini menawarkan sejumlah keunggulan yang akan memperkaya pengalaman audio dan konektivitas di dalam mobil. Dengan layar sentuh multimedia berukuran 9 inci yang menampilkan definisi tinggi, kamu akan terpukau oleh kejernihan dan kejelasan tampilan yang luar biasa dengan resolusi Full HD yang mengesankan. Sistem operasi Android 10 yang kuat dengan RAM 2GB dan penyimpanan internal 32GB menyediakan ruang yang cukup untuk menyimpan berbagai aplikasi musik dan konten lainnya. Kamu dapat dengan mudah mengakses aplikasi favorit, menjelajahi internet, dan menikmati konten multimedia secara bebas dan lancar. Selain itu, head unit ini juga dilengkapi dengan fitur DSP atau Digital Signal Processor yang memungkinkan kamu untuk mengatur dan memperbaiki kualitas suara sesuai dengan preferensi. Jika kamu tertarik, head unit ini dibanderol kisaran harga Rp980.000-Rp1.000.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Itu dia 5 rekomendasi head unit Android murah terbaik saat ini versi update Tekno. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi dan produk unggulan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.